Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi bosku Admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Oke, video pada kali ini Admin upload lagi tentang foodie pattern ya, khas untuk tanggal 19 bulan 8 2020 bersamaan dengan Wednesday. So sekali lagi Admin mau tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan Admin bukan bomo. Okay, Admin tidak minta uang deposit. Kalau sahabat semua kena, Admin tidak minta apa-apa. Cuma Admin minta tonton video ini sampai habis. Okay? Sebab kali ini kita ada main 5D dan juga 6D. Okay? So macam biasa ya bosku ya, Admin sudah sediakan list apa nama list 1D, 2D, 3D dan juga 4D. Oh ya, ini bukan 16 ya, ini 19. Ini kita ganti Wednesday. Oke, selesai dan oke bosku semuanya, macam biasa kita akan gunakan pattern-pattern yang sangat popular. Oke, tapi kali ini Admin akan menggunakan pattern-pattern yang agak lama tidak digunakan. Tapi untuk 3 box di atas ini, Admin akan gunakan pattern yang popular, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah pattern ini ya bosku ya. Oke, so untuk dia punya susunan adalah 4752. Oke, kita buat pemantauan statistik 4752. Oke, lain agak slow sedikit ya, Admin pun tidak tahu, mungkin disebabkan hujan, tidak mengapa. Oke, so kita akan dapat hasilnya macam ini. Oke, ini sudah naik pada tanggal 16. Oke, so tidak mengapa, kita akan invertkan dia. Oke, kita akan invert yang 7, kita gantikan menjadi 8. Oke, macam mana kita ubah yang 7 tadi menjadi 8. Asalkan dia bentuk Y, sama ada 3 ataupun 8. Oke, terpulang kepada pilihan masing-masing. Oke, yang ini kita ubah 7 menjadi 8. So, dia akan jadi 4852. 4852, dan kita akan dapat hasilnya. Oke, ini sudah tegak pada bulan 3, platform Magnum, posisi spesial ya. Oke, so kita kena cailah pusing-pusing. Sini kita gunakan kepala 8 ataupun kepala 5. Oke, Admin mau gunakan kepala 8. So di sini kita ada 6 pilihan kepala 8. 8245, kita cek satu-satu. 8245. Oke, ini cantik ya bosku ya. Oke, jika tidak puas hati, kita boleh ganti lagi 8254. Oke, ini pun tahun lalu sudah naik sekali. Oke, ini 8254. Oke, 8254, dia sudah naik pada bulan 11 tahun lalu. Tahun ini belum ada, so kita akan ambil inilah. Oke, kita cek dulu satu persatu ya bosku ya, untuk memastikan. Oke, 8452 pula. 8452, ini macam cun juga, sudah 2 tahun lebih tidak tegak. Oke, 8524. Oke, 8542. Ini pun sudah 2 tahun lebih tidak tegak, so 8452 ataupun 8542. Ok,
Oke, ada dua pilihan. Itmin ambil 8452 ya, bosku ya. Oke, 8452. Oke, dan selesai. Ini kita bagi novel dulu. Oke, untuk next pattern adalah ini ya, bos ya. Kita ambil bentuk L. Oke, bentuk L kita ambil dengan susunannya 9758. 9758, kemudian kita buat pantauan 9758. Oke, kalau ada yang tegak macam ni, so kita kena pusing-pusing lah. Kali ini admin mau gunakan kepala 1, 2, 3, kepala 7 ya bosku ya. Oke, kali ini kita ambil kepala 7. So ada 6 pilihan, sama ada 7589. Oke, ini oke, 7598. Oke, 7859, 7895. Boleh buat pilihan masing-masing ya bosku ya. So admin akan ambil yang ini 7895. 7895 dan oke. Okay. Nice. Next kita kasih unfill. Oke, okay, dan untuk pattern hoodie yang ketiga tidak lain tidak bukan adalah bentuk T. Oke, okay, adalah bentuk T, sama ada 1 ataupun 6. Oke, okay, itu pilihan masing-masing ya bos ya, sama ada 1 ataupun 6. So kita cek dulu 7410. Oke, okay, 7410 macam ini. Next 7460. Oke, okay, kita kena buat pantauan lah. Nah, untuk ini admin akan ambil yang ini. Oke, okay, 7401. Tapi kita kena pusing lah. Oke, okay, kita kena pusing. Kali ini admin akan guna kepala kosong juga ya bos ya. Oke, okay. So kepala kosong sama ada 0147. Oke, okay, ini ataupun 0174. Oke, kita ambil yang ini ya bosku ya, 0174. Oke, selesai. So kita sudah sediakan 3 pattern body. Oke, kali ini kita akan gunakan 1 + 3 di punya teknik. Oke, okay. Makanya sangat mudah ya bosku ya. Oke, okay, kita ambil dekat Toto dulu. Kita masuk dekat 12 bulan 8 Wednesday punya. So kita ambil 3 di 057 lah. Oke, okay, 057. Oke, okay, ini kita unfill dulu. Oke, okay, 057 dia ada dekat sini ya bosku ya. Oke, okay, so sama ada kita ambil yang ini 8. Oke, okay, 6 ataupun 9. Oke, okay, so kepalanya kita masukkan, kita tes dulu satu persatu ya bos ya. Kepala 6. Oke, okay, 5570. Oke,
ataupun 8570. Ini ataupun 9750. Oke, kita cek satu persatu jam nih. Oke, dan admin akan ambil yang 6750 ya bosku ya. 6750 kita ambil. Oke, selesai untuk Toto punya. Kali ini kita ambil dekat Damacai. Oke, tanggal 12 bulan 8. Oke, so kita ambil 049 ataupun 980. Oke, kita ambil yang second podium dulu, sebab tadi di Toto kita ambil first podium. So Damacai kita ambil second podium 049 adalah 3D-nya. Oke, so kita akan cek lah di mana kedudukan 049 ada dekat sini ya bosku ya. Oke, kita sudah dapat 3D-nya. So untuk kepalanya sama ada di sini. Oke. Ini ya bos ya, ataupun boleh bentuk begini T. Okay, so kita ada 3 pilihan, 1, 3, dan 6. So macam biasa kita masukkan dulu dia punya kepala 1094. Kita cek ya, 1094. Oke. Ini sudah ada naik ya dekat mikdom, so kita pas satu, kita gantikan menjadi 3, 3094. Oke, kemudian kita tes lagi yang 6094. Oke, macam nih. So admin akan ambil yang inilah 6094 ya bosku ya. Selesai. Oke, next kita masuk dekat Magnum pula, tanggal 12 bulan 8, dan kita ambil third podium yaitu 206. Oke, dimana kedudukan 206 kita saksikan sama-sama, jangan di skip videonya ya bosku ya. Oke, so untuk 206 ada dekat sini bosku ya. Oke, untuk dia punya kepala sama ada 5. Oke, sama ada 5 ataupun 9. Oke, so kita ada 2 pilihan. Kita masukkan dia punya kepala dulu 5062. Oke, 5062. Oke, kita akan coba lagi yang 90, yang 9 kepala 9 menjadi 9062 ya bosku ya. Oke, so ini lebih kepada Magnum dan Damacai agaknya ya. Oke, untuk tadi itu yang 5062 ini. Oke, so di sini admin kena pusing dulu. Oke, kita admin sudah buat keputusan, admin mau gunakan kepala 2. Oke, kita boleh tes 2056. Oke, selesai 2056. Ini ya bos ya, 2056. Oke, ataupun
Oke, ataupun 20 2096. Oke, 2096. Oke, selesai. Oke, sudah tiba masanya untuk kita main 6D dan 5D ya bosku ya. Kita masuk semula dekat tanggal 12. Oke, kepala 5 dan 4. Oke, kode itu 1 untuk 6D, 7 dan 4. Oke. So, admin akan main 5D dulu. Kita main 5D. Dekat mana admin mau 5D-nya? Macam biasa, kita ambil di setiap penghujung ataupun bucu-bucu. Oke, ini dulu dan ini. Untuk dia punya pilihan, kita boleh ambil 1 ataupun 0. Oke, sama juga dekat sini 7 ataupun 6. So, untuk pilihan 5D yang pertama bosku admin adalah bab tadinya 5 dan 1 belakang. Oke, pilih ini kita ambil. Oke, 8. Oke, kita akan ambil ini ya bosku ya. 76 184. Oke, 76 184. Untuk 5D yang kedua adalah, oke, kali ini kita ambil 3. Oke, 3 7 9 3 7 0 9 1 9. Oke, selesai. Kita sudah sediakan 5D yang kedua. Oke, untuk 6D yang penghabisan, oke, admin tanda dulu di mana hot digitnya. Oke, admin tanda dulu hot digit. Oke, done. So, admin akan susun menjadi 17 5512. Oke, so ini saja yang dapat bosku admin fungsi. Oke, mudah-mudahan dapat membantu sahabat bosku semuanya. Oke, kita jumpa lagi, dan sekali lagi admin tegaskan tiada paksaan untuk follow. Oke, sahabat bosku semuanya boleh menggunakan ini ya bosku ya. Oke, boleh di copy paste kemudian buat pattern masing-masing. Oke, itu saja. Sekian, kita jumpa lagi. See ya.